tu aku tanya Sultan Abu Jalil mana kan? Ah, kan? Ah, sebab kat situ bukan. Inilah. Inilah makamnya. Aduh. Dia memang dia kita confuse. Okay, assalamualaikum kepada follower Sudun S Production dan penonton. Hari ini kita ke makam Tun Habib di Kota Tinggi berkenaan dengan inilah pemerintahan Kesultanan Johor pada ketika zaman pemerintahan inilah Melayu dulu . Jadi sekarang ni kita ke makam Tun Habib. Tun Habib merupakan mengambil alih pemerintahan selepas Sultan Mahmud mangkat di Julang. Okay, inilah tempat makamnya. Tempat Tun Habib Tun. Kenapa aku pening kat situ? Pakai ni. Jadi maksudnya Tun Habib ni dia guna gelaran Sultan Abdul Jalil Riayat Shah yang keempat. Setelah dia dah diiktiraf menjadi sultan. Setelah masa tu dia pegang sultan. Lagi dia tak iktiraf lagi sultan. Asalnya dia mendahara. Tapi kan dia nak iktiraf jadi sultan. Jadi dia minta ni lah dia iktiraf jadi tukar nama Sultan Abu Jalil Riayat Shah. Ni dia orangnya. Kata aku tanya Sultan Abu Jalil mana kan? Sebab kat situ bukan. Inilah makamnya. Aduh. Dia memang dia kita confuse antara gelaran sultan setiap sultan-sultan yang lain. Confuse. Pendahara pun bila diiktiraf jadi sultan ditukar nama. Dia agak confuse. Tengok, buka tak? Jadi tak ada tak ada mangga kan? Nak buka kasut ke tak? Tak ada. Boleh masuk lah. Tak ya, masuk je. Tak ya. Tunis pun buka kasut. Tak ya, masuk je. Assalamualaikum. Ni makam. Jadi inilah makam Tun Habib ataupun gelaran sultannya. Oh, minyak atar eh? Kat sini. Inilah makam Tun Habib atau gelaran sultannya, Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Yang keempat. Oh lah, bau kuat. Sebab sini aku bau. Sama macam kita yang dekat mana? Kampung Raja. Kampung Raja. Sama dia keluarkan bau. Bau kan? Ni lain kan lain? Aku ni dah
Atau, ataupun nak tunjukkan mana kaki, mana kepala. Mana kepala, mana kaki. Ni kepala. Ni kepala. Ni kepala. Bentuk lain. Macam ni. Macam ni tunjukkan sikit. Mana, mana kepala? Kepala. Oh, ni kepala. Oh, ini kepala. Ha, ini kakinya. Macam ni tak bau. Sana bau. Nah, ya, kepala di sini bau. Oh, tak bau. Dah hilang lagi. Sutan dia cari. Tapi yang kat sana dia tak tulis Sultan Abu Jalil berapa? Tak. Dia je. Nah, tulis itu je. Tak, orang tu pun confused. Tapi sana tu lah. Atar lain tau. Tak sama macam sekarang. Atar ni lain. Bawa atar lain. Betul. Bawa dia tak pening. Sedap. Dia kejap dia. Dia lain. Tak sama. Jadi disediakan apa ni? Yasin untuk baca. Yang lain ni macam mana? Oh, rumah dia. Yang lain anak dia cucu dia jarak jauh kan. Dia macam macam terbalik kan. Dia macam kepala ni patah di situ. Oh kan mungkin mungkin hilang. Jadi orang gantikan dia gitu. Mungkin hilang ah. Tapi taklah apa dekat kaki dia. Kan tu. Cuba yang dia. Ada kaki. Ya. Tu dia. Pasak dalam. Dia pasak dalam. Pasak dalam. Dia pun dalam juga. Ini pun dia dalam juga. Dalam juga. Ini cucu. Cucu. Tu anak menantu. Oh, anak menantu yang sana. Macam keluarga dia semua. Macam keluarga tu kan. Dia tengah ni. Mungkin ini keluarga bahagian lain. Okay, Sebab dia jauh ni jarak ni. Ha tu. Bahagian lain. Ha, ini satu keluarga yang bahagian lain kot. Rasa ni makam yang betul-betul dia buat kompleks, tutup sampai dinding kan. Tutup dinding, keliling tutup. Orangnya warak eh? Warak eh? Dapat rasa dia punya warak tu. Dia jatuh sebab dia jatuhkan ke atau macam mana? Dia kan berbaik dengan Portugis. Ada yang sokong dia, ada yang tak sokong dia. Itu yang berlaku pergolakan dalam kerajaan ni. Ada pergolakan ni. Kira macam perang saudara jugalah. Situ ada perang saudara eh? Ada tulis Perang saudara. Perang saudara. Betul lah. Yang ni?
Keluarga dia juga lah. Macam mana? Di jubah? Berserban di jubah. Kat mana? Kita tadi nampak. Kat sini? Bau tu dari situ ke apa? Daripada orang tu ke apa? Bau kat sini. Oh, bau ni kat situ. Dia siapa? Tuan Habib tu? Oh, dia pakai jubah tu? Kamu raja. Dia cakap dia kan. Bau sama macam. Oh. Serba putih. Serba putih. Jadi dia berserban. Ya. Apa? Sebab tu aku rasa macam macam warak orangnya gitu, rasa kan. Ya, kita dah kat sini, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada semua yang roh, semua yang berada di sini, yang dimakam di sini, terutama Tun Habib lah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. 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 رب العالمين. Semoga rohnya dilipatkan di kalangan orang-orang beriman, insyaAllah. Sedap boleh eh. Lembut tak? Haa, dia lembut. Sakit kat sini. Makam ni terletak kira berdekatan lah dengan bandar kota tinggi, dan kawasan ni kira kawasan perkuburan Islam lah, termasuk yang makam bersejarah ni, iaitu makam Tun Habib Kota Tinggi. Jadi siapa-siapa yang ada masa luang untuk menziarah, ziarahlah. Sekurangnya kita dapat mengingat perjuangan orang-orang lama untuk apa ni, untuk generasi yang sekarang ni, insyaAllah. Okay. Jadi kita akan ke makam yang seterusnya, yang berdekatan juga di daripada makam Tun Habib ni. Kita terus ke makam seterusnya. Okay, sekarang ni kita dekat makam apa? Makam Kota Tauhid. Betul tak? Betul. Kota dan makam Tauhid. Kota dan makam Tauhid. Sinilah dudukannya. Dekat dengan bandar Kota Tinggi. Ini makam ni. Ini perempuan eh? Kan? Kan? Puan. Makam ni dia
dekat dengan rumah orang kampung lah. Ni kau dah makan. Nah ni lah. Oh, kat depan tu. Nah, ni ada wakaf. Disediakan. Okey, kita tengok dia punya keterangan. Oh, makan. Dia Kota Tauhid merupakan ibu negeri Johor yang ke-8. Ha. 1977 semasa pemerintahan Sita Abu Jalil Shah 3. 3 kan. Abu Jalil Shah 3 pula. Ha. Dan semasa pemerintahan bendahara ini Sultan Abu Jalil bin Shah tadi tu Tun Habib tadi tu. Semasa pemerintahan Sita Abu Jalil Shah 3, baginda bersatu lahir dengan Belanda. Baginda telah membina kota ini dengan menggunakan batu-batu yang pernah oleh Belanda. Walau bagaimanapun pada tahun 1642 kota ini tinggalkan kerana kawasan ini serah penyakit dan membuat ibu negeri yang baru di Pasir Raja. Kota ini saya lagi dijadikan ibu negeri Johor semasa pemerintahan Sultan Abu Jalil bin Shah dan ditinggalkan kali kedua berpindah ke Pancur. Kota ini kemudiannya dijadikan sebagai tanah kuburan pembesar-pembesar Johor sehingga menimbulkan kekeliruan tentang asal usul yang kemudiannya dikenali sebagai Kota Makam Tauhid. Kerja-kerja restorasi bangunan ini telah dilakukan oleh Jabatan Muzium dan Antiquity. Maksudnya ini makam pembesar-pembesar lah. Sultan, pembesar dia. Pembesar juga. Dia bukan sultan lah. Jadi ini makam makam pembesar. Bukan sultan ni. Dia kira pembesar lah. Itu yang kita nak tahu tu kota makam Kota Tauhid ni. Ingat sultan kan? Punya untuk pembesar je. Oh, dia dah masuk dia. Assalamualaikum. Dari ini pembesar-pembesar dia lah. Tak ada kaitan dengan sultan lah. Misalnya kecil sikit, maksudkan besar. Tapi bentuknya sama kan? Bentuk sama. Cuma besar dengan kecil je lah. Ni rasa pembesar yang apa yang ni salah sini dah. Oh. Ni ada makam juga ni. Tapi masa tu dah campur tangan Belanda pula eh. Dia tulis tadi. Sebab masa tu dia baik dengan Belanda. Sini ada ditutup yang pertama tu sebab penyakit. Waktu dibuka balik. Dua kali lah ni. Tapi nampak lah pembesar-pembesar dia siapa. Bendari. Tiga-tiga ni bendari. Yang ni dia ada kena mengena dengan kerabat. Oh, ada kena mana? Yang ni tak ada. Yang dua ni tak ada. Oh. Ni je lah yang kena kerabat ni. So lebih kurang ni. Kat sini pun mungkin ada tau. Ada tau. Tapi dah dah patah ke apa kan, pecah ke. Patah. Tapi indik.
Kiranya 1, 2. Ha, 3, 4, 5. Ini kan lebih kecil. Makan dia kecil. Hmm. Kira tembok yang dia buat ni kira zaman Belanda eh. Apa Belanda memperkenalkan apa kata tadi? Batu kan? Ha. Ha, kan Belanda kan. Ha, betul. Ni asalnya kubur pertahanan ke mana? Asalnya kubur pertahanan. Lepas tu? Jadi tutup, buka, tutup. Lalah jadi pusara untuk membesar. Oh. Sebab dia dekat dengan sungai tu. Ada sungai-sungai tadi kan? Ha. Ha, dia ada sungai tadi. Mungkin ha, betul juga ha, dari kubur pertahanan kan. Ada nampak yang terkorban ke apa? Oh, tempat berjaga. Sebab so, tengok bentuk muka bumi dia macam bukit. Betul tak? Yang ni ha, buka-buka. Bukit. Oh. Sana yang macam landai sikit. Tu agak yang ditarah jadi macam ni kan. Okay. Oh, asalnya kubur pertahanan. Ha, ni pun bukit sikit. Ni kompleks ya. Okay. Kita sediakan Al-Fatihah pada roh mereka supaya ditempatkan golongan orang yang beriman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin rabbal alamin. Semoga roh mereka ditempatkan di dengan orang yang beriman insyaallah. Okay, assalamualaikum. Waktu tu besar-besar waktu dia. Dia betul-betul buat macam gerbang gitu eh. Betul dia reka bentuk dia tu betul-betul macam gerbang. Dia asal gerbang ni bulat ni. Oh, asal bulat. Bulat 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 tinggi besar. 13. Oh, melengkung. Biar atasnya ke mana? Tadi bedil. Oh, bedil. Kenapa? Nyamuk. Patah. Makam. Tapi yang tu besar eh. Kenapa? Yang perlu jauh kan kedudukan dia. Besar tu. Perempuan? Besar ni dia macam ada. Ni kita tengok dekat ni. Makan macam ni. Kalau dia
Dia besar lagi. Perempuan. Jadi siapa dia? Sebab dia batu dia lain. Kalau batu biasa macam ni, kita tahulah mungkin orang kebanyakan ni kan. Kerabat ni. Tapi kedudukan dia jauh kan? Tak tahu. Tempat cerita dia, cerita dia ni tak tulis. Jadi kita nak salah. Pembesar macam mana pun tak kerti. Tak faham pembesar tu macam mana. Atau pembesar yang berada dekat istana ke apa. Biasanya kalau dimaksudkan macam itulah. Pembesar yang ada kata dengan istana. Ini pun besar juga ni. Lebih kurang macam tu. Tapi tu tak ada corak ni. Ini macam biasa dia. Plain gitu. Itu ada corak. Yang ni sama kan. Tapi ni kecil kan. Ini tak ada ni. Okey, jadi itu je lah untuk episod kali ni. Jangan lupa like, subscribe dan share video-video di Studio NS Production, okey. Jadi kita jumpa di episod yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum.